Dengan sebab itu, kita adalah kita terbiahkan diri kita. Masa Dr. Jihar alaihi rahmatullah dia ngajar sini, ambo duduk situ masa main ngaji dulu. 23 tahun dulu, 21 tahun duduk situ dekat Ustaz Allah kita, duduk situ. Ya duduk sini. Dia adalah sebagai murabbi yang senantiasa mengajarkan kepada kita kata, "Nih, mari masuk dalam masjid. Duduk dalam masjid, jangan duduk luar, malaikat penuh dekat mana?" Ramai tu gak penuh, lipah sampai keluar. Tapi dalam masjid ni rapat. Kalau dah kayu jatuh pun jatuh tak apa. Orang tua kita dulu hak sempat dek, mesin kita pun dek. Bayar kita biasa. Masa tu mana kata? Gitu cara. Kalau gitu cara pentingnya kita nak pehernya satu perkara, ya ada cara dia. Kalau gitu kita nak kecek hari ini, ilmu mustalahil hadis. Belalah kita dengar semua apa, tapi kita ingat kata tiap-tiap nafas tadi itu ya ada keistimewaan tak sama. Lagu mana? Hei, kita kata kecek mudah-mudah. Nasi-nasi tulah. Tetapi, rasa kita masuk kedai tadi itu, eh, hak ni sedap pada waktu. Nasi-nasi tulah. Ilmu-ilmu tulah. Tapi, nafas. Nafas orang tadi, hak mengajar tadi itu berlainan. Sebab tu apabila kita baca kitab Imam An-Nawawi, kitab Majmu', Imam Nawawi syarah tak ada habis, syarah Muhazzab. Dihubungkan oleh Al-Mazini, dihubungkan oleh Al-Subki, dihubungkan oleh Al-Muti'i. Al-Syafi'i lah Muti'i, ada dua Al-Syafi'i, Hanafi Muti'i, Hanafi Muti'i Al-Syafi'i. Tapi orang yang baca nafas tak sempat. Syarah mati tulah, syarah kitab tulah, tapi an-nafas, cara guna gaya tak suka. Ini keistimewaan ya Allah Ta'ala beri, tak suka. Sebab tu kita tak usah jemuh. Orang ni main ngajar, kita ngaji. Orang ni main ngajar, kita ngaji. Ilmu ni mahu mengaji hak tu Allah ya. Ilmu mustalah hak tu. Ilmu qira'ah hak tu, tafsir hak tu. Tapi nafas lain-lain. Nafas, orang panggil nafas orang yang tadi itu ya lain, kekuatan tu hewi tak sama. Cuma kelebihan ada masing-masing, tapi kekuatan itu tak sama. Baik, ilmu hadis ni yakni apabila itulah ilmu hadis, ya ada cabangan dia tadi itu berbagai-bagai cabangnya. Setengah ulama dia kata 90 cabangnya. Ilmu hadis ni 90 cabangnya. Setiap cabangnya satu umur orang. Okay. 90 tahun baru nak masuk molek. Ilmu takhrijil hadis, ilmu ilalil hadis, ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu mukhtaliful hadis, ilmu tu ilmu nasih mansukh dan berbagai-bagai satu umur orang. Okay. Bukan mudah. Nawi kita kata seorang orang yang nak bawa agama kita ni yang kena duduk dalam meja begini berjejer duduknya dalam bilik sore gunanya akal fikiran bermasa-masa untuk nak mari kecek nak ui kita tu dengar tiba-tiba kita mari dua orang kayu mahalah dah tak masuk dalam masjid masjid kita luah lagi subhanallah ini perkara yang kita tak ada terikat dengan masjidullah. Masajidillah, masjid-masjid, buyutullah, ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kata ad-dunya mal'un. Dunia tadi itu tempat yang dikenal laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dua tempat. Malaikat dua tempat. Masjid yang senantiasa disebut nama Tuhan dan ajaran Tuhan, dalam yang ini masuk, kemudian orang mengaji ilmu pengetahuan. Kita boleh dua. Masjid tepatnya fi buyutin adinallah an turfa. Makna kata di dalam rumah Allah Taala diakadkan syiar Allah Taala. Kita duduk dalam ni. Kamar kita main ngaji pula ilmu pengetahuan daripada Allah Taala dan Rasul. Kedua. Gapo lagi kita nak? Para-para salafus soleh, ya salah ngan Tuhan banyak-banyak. Ya nak istighfar diri ya bahasa kata, "Eh, Tuhan nak terima ke tak?" Tapi yang muamalat dengan Tuhan yang main duduk di masjid hal keadaan ada ismaya. Tuan, ya sebab tu ya tahu kata Nabi ayat atau orang ni malaikat minta apung ke dia. Kalau gitu mari kita tengok. Ilmu hadis apabila itulah kita nak royak ni iaitu ilmu mustalahil hadis. Lagu mana?
Ilmu mustalah il hadis. Sebenarnya ambo ni duk royak kecek sama-sama tepat tiap tiga wilayah kita ni kita kecek masalah bab iman, bab pegangih. Tapi golek ke orang tak tahu kata ambo ni ngaji kisim bahagia kepakaran dalam masalah usul hadis kita habis bahagia hadis. Karena masa Dr. Jihad dulu duk mengajar ni dia kata mu jalan dengan dia piping dia kata mu ngaji usuluddin ni. Lepas daripada mengahbi Usuluddin, memasuk kisih hadis. Walidi masuk kisih hadis juga, dia kata. Maka Alhamdulillah kita pergi situ tu, maka kita bawa. Ngaji di luar negara, ambil di bawah, di Sanawi lagi. Dia sakut bangga tu lah. Cemohlah. Apabila banyak di kalangan ustaz-ustaz atau guru kita, ramai dia kecek masalah hadis tu hadis ni. Cemoh hari ni kita nak kongsilah sikit. Kata insya Allah, kata kita ada hak nak kecek dalam medan ni kerana kita takhasuh medan ni.